Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Molo. Untuk Federico Garcia Lorca. Benar, Tuan Lorca yang baik. Tak pernah ada pohon jeruk tumbuh di dasar samudera. Sama seperti harinya, tak pernah ada humanitas di negeri ini. Kecuali tubuh-tubuh manusia tanpa kepala. Tapi cemas adalah galib, dan aku menulis puisi yang tak mungkin melankolis. Tentang cerita yang terlalu klise, tentang bank yang berasaskan agama, tentang bursa saham yang melemah, tentang Ferrari dan Lamborghini. Ada aksi bunuh diri, ada demonstrasi, ada kasus mutilasi, ada isu Illuminati, ada rekreasi seks, ada asap, ada api, dan sorga fosfor yang dikeruk dari jurang gelap, dan sorga etanol metil yang dijadilasi dari pohon bodi. Pada megapun terdengar sumbang, tolak yang korup, tolak semua yang buruk. Tapi apa yang tak buruk di kota ini? Ada gunungan sampah, ada tahi manusia, ada anjing yang lari terkencing-kencing. Cemas adalah aib, dan aku tak menangis. Aku tertawa seperti para psikopat, lalu diam seperti halnya patung Rodin. Pernah suatu kali aku takut menjadi manusia. Aku takut pada kapitalisme yang dirancang oleh pikiran gila. Aku takut pada alegori magis. Di mezbah, mereka mulai membakar anak-anaknya, dipersembahkan kepada Moloch yang haus darah. Kekuasaan adalah hal takjub sekaligus ajaib. Kau boleh percaya. Sementara aku lebih memilih tidur dan bermimpi tentang Abu Nawas yang secara matematis dapat menghitung bintang, atau biografi baru Ernest Hemingway yang tak pernah bunuh diri, atau Siddhartha, atau Zarathustra, atau Siwa, atau Kali, atau Kokain, atau Dopamin. Pernah pula aku coba jadi manusia yang berani mencoba lewat masokis, teks-teks panjang Mahabharata, dan kitab yang tak membahas takdir. Mungkin aku belum paham ada kebijakan dalam kegilaan. Aku tak pernah paham tentang lapar seperti dalam novel Knut Hamsun. Aku tak tahu fungsi politik dan pentingnya sebuah kemenangan. Ledakan bom di Palestina, hilang minyak di Irak, imigran gerak di Suriah, atau bom nuklir di Iran. Tapi benar, Tuan Lorca yang baik, tak ada pohon jeruk di dasar samudera. Tapi di bawah kanopi langit selalu ada ketepatan pikiran, ilusi manusia. Jember 2016. Terima kasih.